Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah al-aya. Wa qala Syekh Abdul Wahab Asy'arani, qad ajma'al ulama'u salafan wa khalafan ala istihbabi dhikrillahi ta'ala fil masajidi aw ghairiha ila akhiril ibarah. Wallahu a'lam bimuradih, khususan ila ruhi pangeran boros ngora yang barta panjalu sayun lillah lahum. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim, Al-Qa'adim, 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 ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang-orang dulu itu kalau bikin syair, bikin lagu, bikin apa saja penuh edukasi. Penuh apa? Edukasi. Barang holot baheula. Holot baheula. Barang jieun. Barang jieun. Ucap lampah. Ucap lampah. Loba hikmahna. Loba hikmahna. Beda jeung ayeuna. Beda jeung ayeuna. Disanangan. Disanangan. Sesel pian. Betul. Orang sekarang bikin lagu saja nyun-nyun sewu. Saskia Gotik paling ngetop 1 tahun, setelah itu tenggelam. Betul. Mbak Inul, my love. Lo aku suka Inul, jujur. Ngebornya itu. Inul itu ngetop hanya beberapa tahun. Terakhir ada macan, apa? Ah, trio macan. Sebentar saja. Lagu-lagu mereka pun hanya 1-2 bulan, paling lama 1 tahun, betul? Kenapa pertanyaannya mereka tidak bertahan lama? Mohon maaf, karena syairnya tidak menyentuh ruang kalbumu, tidak menyentuh hatimu, terasup karena mata holan jiwa orang. Laras? Kenapa mereka tidak menyentuh syairnya, musiknya, tariannya, gerakan badannya? Karena mohon maaf, yang dikejar mereka adalah sesuatu yang bernilai materi supaya payu mendapatkan sesuatu. Nggih, boten. Kula niki mau ngomong Jawa boleh enggak? Sampean iso ngomong Jawa toh? Lah wong Panjalu itu dipengaruhi Mataram, dipengaruhi Cirebon. Nggak ada Panjalu, nggak ada Cirebon, nggak ada Panjalu tanpa Mataram, betul? Nggak ada Panjalu kalau nggak ada Galuh Pakuan, nggak ada Pajajaran. Maka Panjalu adalah akar dan benih dari semua kerajaan di wilayah Sunda. Insya, insya, saran. Ari kolot baheula. Ari kolot baheula. Nyieun lagu wae. Nyieun lagu wae. Ngeunah. Ngeunah. Nyeledet. Kana hate temawa-mawa, kana pamabokan, kana padorakaan. Kita buktikan ya, kita insa repeh temuna. Betina akan bala-bala lah itu. Insaflah wahai ma. Ayo buka-buka di Google ayo. Mubar. Wak bantos wak. Kemauan semua ciptaan Tuhan. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Dialah penyayang. Jadi kali nggak dulu. Wahai manusia, jika dirimu berdosa, salatullah
salah. Yang kencang. Ya Rasulillah, salah. Lagi Allah kamu. Saya mohon maaf. Saya pengen suasana pengajiannya ceria, Valia Pro, karena temanya satu, Panjalu bersatu, Panjalu bersama, Panjalu penuh kedamaian, Panjalu penuh cinta dan kasih sayang, Panjalu penuh dengan kekompakan. Insya Allah. Saya bikin perbandingan, Abi Nembing ada mal pembanding ibu, lagu baheula marang, leres. Damu alay anu nyanyi lagu nembe bari ngaleueut alkohol. Insyaallah. Leres. Leresnya. Tuh mari menyusun seroja. Seroja. Hiasan sanggul remaja, putri remaja. Jangan dicium, jangan dicium poho deui. Ibu hafal lagu-lagu lama Bu ya? Insya Allah ya Bu ya. Ibu sekarang umur sudah berapa tahun? Pulang? 70 masih sehat, 70 masih bersolawat, 70 masih beribadah, 70 masih sama-sama berjuang hari ini. Alhamdulillah. Panjalu. Panjalu apa? Panjalu heb. Panjalu heb. Panjalu heb. Mantap. Insya Allah. Coba bapak-bapak bayangkan, orang-orang dulu bikin syair bukan bikin nadom selawat. Naon cenah? Cacak-cacak nyeun lagu hiburan teu ngarusak jiwa. Betul? Beda dengan orang-orang sekarang modern apalagi milenial nyuwun sewu. Bikin lagu hanya sementara aya cinta satu malam. Ucing garong. Salah kitu balik-balik di beja-beja ka batur Bang Tohir. Iya tah? Jadi orang-orang sekarang tidak punya tanggung jawab terhadap moral bangsa, negara, sang merah putih ini diabaikan. Negeri ini dilukai oleh penduduknya sendiri dengan tidak memiliki tanggung jawab. Mereka hanya berkarya untuk mencari kebendaan, untuk cari duit. Sementara moral rakyat, negara ini semakin hancur oleh moral-moral demikian. Betul? Kakarak lagu tapi kakarak naon? Sedangkan saya yakin orang Panjalu juga bagian dari NKRI itu. Ini Indonesia bukan? Cinta Indonesia? Cinta tanah air? Cinta tanah air. Barang semuanya? Alas itu kadangnya kok aing tuh. Tanah air. Oke, bareng-bareng. Tanah air. Wah, sambung wah. Nah, selama hidupku yang kencang, jangan di musik. Pergi jauh takkan hilang dari buku tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Merdeka! 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 Jadi saya ingin mempertegas bahwa kalimat merdeka itu bukan hanya milik Ibu Megawati gitu loh. Gitu loh. Kita cinta Indonesia, Ibu Mega cinta Indonesia. Betul? Surya Paloh cinta Indonesia, Jokowi cinta Indonesia, Erlangga Hartarto cinta Indonesia, semua pemimpin di negeri ini katanya mencintai Indonesia, dan kita buktikan rakyat lebih tulus mencintai Indonesia, karena rakyat tidak karena jabatan, tidak karena memimpin sebuah organisasi, rakyat cinta ke Indonesia karena memang lahir di negeri ini dan tidak mencari keuntungan di negeri ini. Betul apa betul? Alhamdulillah.
10 menit deh. Lo. Kan saya yang ceramah. Lo sampean punya hak apa? Lo kok kiai diatur protokol? Lo saya ini kiai apa artis? Lo saya ini penyanyi apa ajengan? Lo kalau ajengan diatur oleh pengetahuan ajengan, jangan diatur oleh mustami. Betul apa betul? Lo kok kiai diatur atau penata acara? Kiai itu mesti diatur talim mutalim. Nggih mboten? Sok sing kasar sekali-kali mah. Gitu. Jadi sekali-kali kita harus ngomong kasar. Enggak apa-apa. Karena mulutmu belum tentu menjadi jaminan hatimu. Sewaktu-waktu kasar enggak apa-apa, oleh Allah diperbolehkan ketika melihat kezaliman sudah pada puncak. Nggih mboten? Alhamdulillah. Desa ku yang ku cinta, pujaan hatiku yang kenjang, tempat ayah dan bunda dan handai tolanku. Ayo yang kenjang, tak mudah lupakan. Ayo, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan panjalu desaku. Insya Allah. Nah itu. Jadi kalau ngaji langsung cerita neraka surga, sampean sudah sering dengar. Nggih. Dan saya percaya sampean sudah percaya surga dan neraka. Nggih. Saya mau tanya, sudah pernah ke surga? Loh, kok sampean percaya enggak pernah ke sana? Percaya ayah neraka? Geus nyabakan itu. Loh, kok percaya? Ini ajaibnya orang beriman. Dia tidak pernah berkunjung ke surga dan neraka. Dia belum berkunjung ke barzakh, dia belum berkunjung ke sirat, dia belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi dia mengimani dan membenarkan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Subhanallah. Mahal iman. Naon cenah? Bios ditukeran ku supermi. Tukeran ku 2 miliar. Bohong. Masya Allah. Ya Allah, mahal iman. Insyaallah setiap orang yang matinya membawa la ilaha illallah, begitu nyebrang jembatan masuk surga sirat, api yang menyala-menyala, maka turun derajat api itu menjadi teduh, karena di dada kita masih ada la ilaha illallah. Subhanallah. Jadi kenapa Anda harus mengkafir-kafirkan orang yang beriman? Pertanyaannya, sekarang ini mudah orang mengkafirkan orang, mudah menyalahkan orang. Yang satu kenceng, tidak ada halangan. Yang satu kebablasan, tidak ada rem. Hati-hati, hati-hati. Sekarang ini muncul dua kelompok di Indonesia. Aya nu kebablasan, ketika ngaji gede jero garejla. Di mana cenah? Sampai ada sholawat gereja. Sholatullah salamullah ngala toha dialakan Rasulillah. Ini kebablasan. Lo kok baca Quran pakai langgam Jawa? Lo kok baca Quran pakai langgam Tokeja? Betul? Lo kok katanya toleransi tapi Anda masuk gereja, Anda jelek-jelekkan umat sendiri, umat Islam di hadapan non-muslim. Apakah ini yang namanya toleransi? Bukan, salah. Toleransi artinya kita menjalankan agama kita dengan tidak menyakiti orang yang berbeda dengan kita. Setuju? Setuju. Jadi ayah kelompok lu toleransi nak kebablasan. Ayo umat Islam ngamusuhan, ayo gereja dijagaan. Namina kabab. Ngencok weh tang. Lamun di becaan teh nyebut nabi urang mah keur naon? Keur naon cenah? Hei. Keur naon cenah? Naon?
oi kernaon sing tarik oi kernaon oi kernaon kaula mah keur ngawahan kege aya waktuna nengepak mah pasti ngilu nyepak kena permainan sepak bola teh Persib penting menang eleh menang eleh Persib hidup Persib lah hidup Persib hidup Persib Persib nanti akan jadi juara dunia entah tahun 2040-2050 kalau presidennya sudah Pak Sule nanti yang jadi presiden. Itu my idol, itu pemimpin, calon pemimpin saya yang paling saya cintai, Sule dan Ohang. Jadi mohon doa Pak Sule dan Pak Ohang, kita calonkan presiden, wakil presiden 2024. Insya karena Pak Sule dan Pak Ohang bisa memberikan rakyat nyeun bungah karya cita mah bisa. Kan ayeuna ayeuna mah pamimpin teh lolobana ngan nepi ka sieuneun unggul. Berita teh ngan nu modar ku corona. Leres. Berita teh ngan masjid ulah ka digosian sebab virus naek. Nepi ka panyakit di level-level Costa Raja. Lah iya kalau pemimpin hanya memberi informasi yang menakutkan saja dia belum jadi pemimpin sejati meskipun yang dia sampaikan berdasarkan fakta kebenaran bukan oh betul yang mati banyak dewasa ini satu tahun ini tapi mbok ya para pemimpin jangan cuma menceritakan tentang kematian betul kayang aing mata pemimpin di Jakarta teh nyaritakeun nureuneuh sabab corona ayeuna nambahan rareuneuh bejak lo biar rakyat tersenyum gitu loh biar rakyatnya tidak tegang gitu loh karena pemimpin harus meng-arranger supaya rakyat nah waspada tapi ulah teg ulah kasih siun maka Pak Kepala Desa tolong besok umumkan berapa jumlah yang hamil selama 2 bulan ini menunjukkan bahwa ketika di PSBB di lockdown di isolasi mereka tiap malam ternyana masa wangsul deui sahur gusti Allah bade ngupingkeun mios kasarengan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu hei sing ingat jalma nu ariman latul hikum Pupuju. Pulah rek jadi. Sabab. Ngahalaman. Ngariweuhkeun. Kamari kabeh. Naon? Amwalukum. Harta maneh. Jabatan maneh. Wa amwalukum. Harta banda maneh. Anak cucu maneh. Keluarga maneh. Babaturan mani saparte jeung mani sakolongan jeung mani ulah jadi sabab ngariweuhkeun andikrillah ngariweuhkeun ngahalangan tina dikir eling ka Allah waman ih waman sing sawe jalma mun yap'al digawe sidal mati dalika boga anak harta jabatan golongan partai ngahalangan karena ibadah mela agama hum ulaika tuh hari itu jalma nu kitu sikuna kokok mea hum wungkul Sihuna rarugi siate goblok Nauzubillahimin ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum la tulhikum amwalukum wa la auladukum wa zikrillah
kunaon aloh-alohan padang ngenahin jawab ya ngenahin jadi tiap ayah ngaringin ngenah aloh-alohan gitu jadi ngaring-ngaringnya pupuh kinang tidang langgula itu aloh-alohan lain karena ngenah di ecae ceti bareng di mana nguping Al-Quran sok Allah-Allahan spontan kadang mata nyambung karena hati mah ditiluan weh sabener nama eta teh sae Allah di mana Quran di aos maksudna bener pasti bener kawan Allah beda jeung omongan para pemimpin ajengan bisa benar, bisa salah. Lalu banama mengarawadul. Lalu banama nunawan. Nanti kalau saya menang, rakyat kecil akan sejahtera, kaum buruh akan kami selamatkan, gaji PNS naik, TNI Polri naik, pejabat akan naik, rakyat akan senang. Kita tidak akan impor bawang, tidak impor garam, tidak impor jagung, tidak impor sampel. Eta bohong, eta bohong, eta jadi pernyataan mereka lebih banyak kebohongannya ketimbang kebenaran. Tapi dauhan Allah, sadaqallah, maha benar firman Gusti innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah berdusta dengan janjinya. 2 menit deh. Barang-barang zikir ke Allah. Lapadna umum. Ngaran zikir. Adalah kaulun siqa li du'ai au sana'in au kullu kaulin yusabu ta'iluhu hartina nyawatein. Allah memerintah kita berzikir, betul? Allah mengingatkan kita untuk terus elung mengingat kepadanya senantiasa tidak jauh daripadanya lahirmu batinmu. Jadi zikir itu bersifat umum, maka ada majelis zikir. Apa itu majelis zikir? Sakur omongan anu bakal diberi ganjaran ku Allah ngarana arah sakur omongan nu bakal diberi ganjaran bakal dipaparin ganjaran ngarana zikir. Ari zikir teh luas pisan. Ngomongkeun perkara naon wae? Nu bakal timbul ganjaran mah. Ngaranna zikir. Nyaritakeun pikir. Zikir. Tauhid. Zikir. Tasawuf. Zikir. Maca shalawat. Zikir. Subhanallah. Zikir. Ngomongkeun ciptaan Allah. Nepi ka eling ka Allah. Zikir. Ningali alam raya. Eling ka Allah. Zikir. Zikir teh. Lain hijina jalan. Lobo jalono. Zikir itu baik. Meskipun abdul zikri fa'lam annahu la meskipun puncaknya dikir la ilaha illallah, tapi jangan semena-mena menerapkan la ilaha illallah, sebab Anda harus tahu la wajib istighna. Anda harus mengerti la wajib iftikor yang jumlah 41 akidah sunah wal jamaah. Subhanallah. Dikir eta teh nu nembe ku Kang Aang diawaskeun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dikir surutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu eta ge dikir. Sakur omongan nu mawa kana ganjaran ngaranna bareng pajengan ayo hei ajengan karena ini mah kitu ka ajengan teh
Hei ajengan, gumelis. Ayo bareng, hei hei ajengan. Hari dikir berjamaah. Anu ditarikin suarana. Di lebet masjid. Di luar masjid. Kenging tuh sih. Waler. Baca kitab. Dawuhan. Imam Sya'roni. Saur anjeuna. Qad ajma'a. Al ulama'u. Salafan. Wa kholafan. Alas tihbabi. Zikrillahi ta'ala. Til masajidi. Au ghairiha. Jama'atan. Menang. Dikir. Berjama'ah. Ima. Ditarikun. Wa ima laon. Di jero masjid. Di luar masjid. Bebas. Asal ulah. Tataranyang. Campur. Lelaki. Awewe. Asal bener. Ceksara. Menang. Rek bedas. Rek laun. Nu teu menang mah. Keur berjamaah. Dikir. Cicing bae. Jiga nu kieu. Boleh. Maka sebagai penutup, abdi ngajak sasarengan engke salit salit. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Urang panjalu. Mangan karena halal. Make karena suci. Ucap lampah sabenere. Uriwah urinyu. Uriah. Uriwah urinya. Matanya bagaknya. Melak pusiki. Melak kutangkal. Uriwah urinya. Ngingu sasatoan. Anu ngendok. Anu nganakan kotok me sapi munding mun urang panjalu tegablek eta lain urang panjalu makannya mesti halal pakaian yang dipakainya mesti suci artinya terbebas dari hak-hakul adami bukan hasil mencuri bukan hasil gasap bukan hasil korupsi bukan hasil menipu maka orang panjalu sepanjang piade Bandung sampai Bekasi rata-rata kaya dari hasil keringatnya halalan toyiba alhamdulillah maka abdi mah teu honcewang ka orang panjalu mah teu honcewang sumoreang tekad napa lawan bangsa nu tarik cadu mundur mun maksud tak can laksana keur lemah cai tur tega ditaya yang tarima ikhlas keur korban nah ini cerminan orang Sunda insya Allah insya Allah saya kaget pak orang Sunda itu hebat tapi gak populer di Indonesia orang Sunda teh hebat teu populer di Indo neda emam daangnya tudahar jajablog cacapek ayak ini lolodok lolobok tetegek ebo kulem hees obo sare molor meje kokojoran lo gak ada bahasa yang kaya seperti bahasa wong Sunda wong Jawa itu cuma dua dahar dan mangan wong Jakarta itu hanya satu kata makan tidak ada yang halus tidak ada yang biasa Sunda ini dialektika konvensi kebudayaannya sama tinggi di mata dunia ngangku naon orang Sunda temen contoh kelemahan orang Sunda ai datang pang payun titah ka payun arembu torojol numpang pangkeura dongkap langsung ka payun dan tadi geus aya di heula embung ka hareup si eta cing meuli colokok teh orang Sunda padahal Sunda itu masya Allah abdi can pernah nguping di Jawa Tengah di Jawa Timur aya budak lemet nyanyi bubu yang bulan tapi di Jawa Barat murang kali
gendul gendul pacel cel gembelengan nyunggi nyunggi wangkul kul gembel. Saya kaget kenapa lagu Jawa bisa populer di Sunda sementara lagu Sunda yang begitu banyak dan penuh syarat dengan nasihat-nasihat tidak pernah populer. Jangan jauh-jauh, di Cilacap saja susah lagu Sunda. Saya marah terhadap diri sendiri. Naon ieu teh? Oh, orang Sunda mah manut dadali. Mesat ngapung. Meper. Ayo bari Kikian atuh. Ayo Kikian. Sok nini ki kajeun. Nya kolot, nya ompong. Jika masa kecil kurang bahagia. Hidup di ini Panjalu. Mantap pokoknya ibu di dewa. Bu, orang Sunda mah aya panyawatna. Mun jadi jelema jeneng di luhur tara bisa mawa dulur salembur, lembur salembur sadesa sakabupaten isin jeung bahasa. Benten jeung urang Makassar, Sulawesi, Banten, Medan, Sumatera, Jawa Timur jeung nu sahejeun. Jeneng teh di luhur hiji mawa ti kabupatenna mawa ti lemburna dulur asa pisaeun ditaekeun ka luhur. Sunda mah hese. Oh, ada pemuda Pancasila. Terima kasih. Siapa kita? Pancasila. 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 Begitu itu Pancasilais namanya. Kok ngaku Pancasila kok benci sama Habib? Loh. Jangan-jangan Pancasila KW sampai. Betul apa betul? Disangkanya Indonesia bisa merdeka tanpa ulama tanpa Habib. Keren kamu. Hebat kamu. Kamu hebat deh menjauhkan ulama Habib dari sejarah Indonesia. Hebat deh. Ayo, ayo silahkan. Mau 3 periode, 4 periode, 5 periode silahkan. Aku tidak pernah takut dengan periode yang kau buat. Engkau menganggap kami tidak ada. Sesuatu yang tidak nampak jangan main-main, satu kali bisa menghantammu dan engkau terkubur selama-lamanya. Subhanallah. Loh, saya ngomong Pancasila. Gimatan? Garuda Pancasila. Eh, pemuda Pancasila, yang berdiri kamu. Pemuda Pancasila berdiri. Patriot. Pemuda Pancasila, saya minta ibu-ibu pemuda Pancasila ke sini. Up, kurang titah hadap. Ayo maju, jangan malu. Ibu-ibu pemuda Pancasila ke sini. Jangan malu. Ayo, hadi buru. Sini, saya ke sini. Sok enggal. Saya ingin minta dia, benar enggak pemuda Pancasila bisa nyanyi Garuda Pancasila? Kita tes bersama-sama, betul? Ayo, cepat, Neng. Neng cantik-cantik, yang langsing-langsing, luar biasa. Tepuk tangan buat ibu-ibu Pancasila. Teh, sini, sekalian saya mau minum dulu. Tolong bawain lagu Garuda Pancasila dan buat meriah semua yang hadir di sini. Siapa yang mau jadi pegang mic-nya di sini, posisi? Di sini. Lagu Garuda Pancasila dan saya akan kasih hadiah kalau ini selesai. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang, 1 orang 20 ribu berarti 120 ribu. Kami akan kasih hadiah dan nanti ambil di kepala desa ya. Insyaallah. Saya mau tanya, ibu-ibu sudah punya suami semua? Sudah punya anak? Tapi masih Pancasila? Sampai kapan mau jadi Pancasila? Masya Allah, tepuk tangan buat ibu-ibu. Masya Allah, terima kasih. Ini ala kadar dari Pak Kiai Haji Ang Wabarik sama dari Pak Lurah. Kalau dari saya cukup doa karena saya nggak bawa dompet. Kecuali nanti dipotong dari amplop. Insya gitu loh. Karena ini bukan pengajian khusus, jadi pengajiannya di alun-alun. Solawat tadi sudah serius-serius sudah. Insya Allah. Tos penutup ikuti anti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Mannanu. Ya Allah. Ya Mannanu. Ya Karim. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Allah. Ya Fattahu. Ya Alim. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ngiringan jeung abdi nya ieu nalagamna.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Mananu, ya Karim, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Giringan salin-salin. Ya Allah, ya Fatahu, ya Alim, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Ulah pamang kaluarkeun sareng. Ya Allah, ya Mananu, ya Karim, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Allah, ya Fatahu, ya Alim, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih, Penyayang, kasihani negeri kami, ya Rabb. Kasihani penduduk negeri kami, ya Rabb. Kasihani dan sayangi sejumlah hamba-hambamu di negeri ini, yang hari ini dibentur-benturkan, yang hari ini diseret ke kanan ke kiri, diadu dombakan, ya Rabb, ya Rabb. Yang hari ini negeri ini dilanda fitnah, mencekam penuh dengan ketakutan, curiga dan saling prasangka, ya Rabb. Maka bebaskan kami semua dari rasa itu, sehingga timbul kami sikap kasih sayang, ya Rabb. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatahu, ya Alim, wahai Zat yang Maha Membuka, bukakanlah hati kami agar terang benderang, agar kami bisa memilih mana kawan, mana lawan, sehingga kami tidak kecele, kami tidak ketelingsut, kami tidak tertipu daya lagi, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Fatahu. Berikan kami kekuatan untuk bisa memilih yang benar adalah benar, yang hak adalah hak, ya Rabb, ya Fatahu, ya Alim, wahai Zat yang Maha Mengetahui. Kami muak melihat ketidakadilan, kami kesal melihat kondisi yang ada, tetapi kami sadar bahwa kami adalah makhluk Engkau lah yang menciptakan segala-galanya, ya Rabb. Engkau Maha Tahu, ya Rabb, kedalaman jiwa seseorang di negeri ini, siapa pengabdi, siapa pengecut, siapa badut-badut di negeri ini, ya Rabb. Maka singkir hancurkan mereka, ya Rabb, dengan pengetahuan, hancurkan mereka dengan jabarmu, dengan koharmu, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Mananu, ya Karim, sarang, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Allah, ya Fatahu, ya Alim, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Saudara-saudaraku di Panjalu, percayalah, kebenaran pasti menang. Kezaliman pasti hancur, kebatilan akan tenggelam. Kalau hari ini nampak kezaliman, kelaliman, ketidakberesan, percayalah, sabarlah, engkau isbiru wa sobiru, karena hak itu pasti mengalahkan yang batal. Kalau hari ini mereka seolah-olah menang, sesungguhnya mereka sedang diistidraj oleh Allah Rabbul Alamin. Allah tidak pernah luput janjinya, Allah tidak pernah dusta dengan pernyataan dan janjinya. Allah benar dan Maha benar wa'id-wa'idnya. Maka percayalah terus kepada Allah, bulatkan hatimu bahwa Allah tidak tidur, Allah tidak lalai. Negeri ini akan diselamatkan, merah putih ini akan dijunjung tinggi kembali oleh orang-orang beriman, ya Rabb, ya Rabb. Selamatkan saudara-saudara kami dari fitnah dan adu domba, ya Rabb. Ya Allah, kuatkan Nahdlatul Ulama oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya Rabb. Kuatkan Muhammadiyah oleh intelek-intelek yang mengabdi kepada negeri ini, ya Rabb. Jauhkan fitnah kepada Ansor, Banser, FPI, Front Pembela Islam. Ya Allah, selamatkan para pemimpin agama kami, siapapun mereka, berbeda apapun cara pikir mereka, terutama Al-Habib Muhammad Rizieq bin Shihab dan keluarganya, ya Rabb. Jauh
jauhkan dari malapetaka ya Rabb. Selamatkan beliau, kami tahu selama wujudnya adalah menolong agama. Ya Allah, selamatkan, panjangkan usia saudara kami Bapak Yusuf Marta, ketua peron gerakan pengawal fatwa nasional yang pamannya dulu menghadiahkan, mewakafkan rumah bangunan untuk Pak Karno dibacakan trek proklamasi di Jalan Pegangsaan, ya Rabb. Selamatkan para pejuang di negeri kami. Panjangkan umur Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Panjangkan umur Mbah Najih Maimon di sarang sana, ya Rabb. Panjangkan umur guru ruhaniku Muhammad M.A. Ainun Najib. Ya Allah, panjangkan umur Mbah Taifur, ya Rabb. Panjangkan umurnya para ulama-ulama besar di negeri ini, ya Rabb. Satukan mereka dalam kalimah la ilaha illallah. Ada kesadayana penutup, astagfirullah rabbal. Saya minta Pak Lurah turun, semua yang muda-muda turun ke bawah, kita bareng-bareng. Semakin cepat-cepat jaraknya, cepetan mas. Kata ya cepetan astagfirullah. Pak Lurah, Pak Lidia, silakan. Rabbal Palurah, palurah. Mangga-mangga jangan sadaya. Astagfirullah minal khotaya. Salam sudah di astagfirullah. Mana palurah? Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'a. Wafikni amalan akula fahami rizqa siya wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaya taubatan. Ya Allah Gusti numaha tartil paparin abdi pemimpin abdi negara aman sepi mujahil agama tentrem ulama aman. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya. Sakiti bukan dicaci maki, tapi ingatkan beliau dengan penuh kasih sayang. Sebagai penutup, saya mengaturkan terima kasih kepada adik saya Haji Nurfalis dari Manganti, kepada besar Pak Haji Udin Sudan saya berafiat. Dan sebagai penutup juga doa kami serahkan kepada orang tua yang mulia, guru kami, orang tua kami, Pak Ajengan Ayub, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah, didampingi Ajengan Subki dan Ajengan-Ajengan lain. Kami persilahkan Pak Ajengan Ayub untuk memimpin doa.